Pertamina resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Penurunan harga BBM ini berlaku untuk produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Adapun penurunan harga BBM non-subsidi ini berlaku mulai Selasa 3 Januari 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati saat konferensi pers. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini biasanya dilakukan setiap sebulan sekali. Berikut harga BBM terbaru. Telisik TV mengabarkan.